now we are in the event of tradisi Merpati Putih. Bagaimana kesan-kesan Anda? Ya begitu. Begitulah gimana? Lumayan. Lumayan mengesankan? Hanya lumayan? Iya. Treknya bagaimana menurut Anda? Treknya sungguh bagus. Sungguh bagus ya? Iya. Jalan ngerusak padahal tadi bagus. Okay guys, welcome back to the channel Tradisi MP 2015. Yeah, and now we are in a trip to the mountain. Stick your tongue in my pussy. To Gunung Buddha, and the temperature is quite high. The temperature is quite high and this water is not helping. And our feet is already broken. And but we have to do this. Ekspresif sekali. Gue mau cobain. Mas. Ini live report kan. Live report from Gunung Buddha. Kita jadinya bayangan di mana saja. Gina udah gugur. Hari 8 hingga 7. Bentar lagi kayaknya Dewi ikutan turun. Aduh. Ini parah banget. Dulu kayaknya sekarang jam 11-an ya. Dulu kayak jam 11 sudah setengah jalan. Tinggal turun. Tapi kalau itu hujan. Ya, karena dulu itu hujan. Sekarang setengah jalan aja belum, ya Allah. Dulu masih sempat pulang jam 3:30-4. I don't feel that today. Aku juga mau nangis. Ini kalau benar-benar turun dengan selamat itu pasti kayak nangis-nangis gitu aja. Tim Tradisi PU saat ini dari anggota awal 10 sisa 9. Terus dua ini. Ya dua ini yang capek tadinya ya. Bukan kita. Jadi kita dulu. Yang satu gugur dikarenakan kakinya enggak kurang mendukung. Kita panjatkan dengan cipta untuk saudari Gina. Semoga dia diterima di hotelnya masing-masing. Amin. Tapi kayaknya enggak bakal. Kunci hotelnya kan di sini. Kunci hotelnya kan di sini. Iya. Iya. Kan ada kunci hotel kita. Yang di sana. Ntar dia pakai kolor kita. Bahasa Jermannya Hardang. Hardang. Deutschlanden Hardang gehoren. Mukanya percepat kayak masih gitu.
awalnya sih seru-seru aja. Awalnya semakin siang, aspalnya semakin panas. Negara api mulai. Salah satu, satu persatu tim kita tumbang. Yep. Satu lagi kabur. Itu pada foto-foto. Jadilah kita sisa berlima di sini. Tidak kita sisa. Habis lewatin Gunung Botak, dengan aspalnya kita turun ke arah batu-batu kerikil yang tajamnya. Hitam. Ya. Ya lumayan. Ya lumayan. Untung ada ambulan. Mengantarkan kita. 3/4 jalan kita diantar ambulan untuk sampai ke aspal lagi. Di aspal kita jalan lagi kepanasan, untungnya ketemu musola, sholat dulu, ngadem sebentar. Habis itu aspalnya udah nggak panas lagi, terus jalan lagi nyampe di sini. Yes.